Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Hubungan Lesti dan Bilar memang selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi kita tahu di hari ini, sepagi ini, Lesti dan Bilar sudah ketemuan. Padahal semalam dia di konser para juara bersama-sama guys memeriahkan acara tersebut. Namun di pagi hari ini mereka nampak udah bersama. Ini lihat betapa mesranya mereka. Yang persiapan dalam rangka menghalalkan, dalam rangka hari bahagia, tentu selalu mencuri perhatian kita semua. Hal itu juga terungkap dari unggahan Ayah Kejora yang mengunggah Reddy yang main Ferrari punya Bang B dengan mengetek Mama Reddy, yaitu Ibu Lesti. Tentu tidak hanya kemarin, tetapi setiap hari rupanya mereka selalu menghabiskan hari-hari nan cute banget. Pokoknya kita semua pada senang, kita semua pada demen akan kekiutan Lesti dan Bilar yang mampu menghipnotis serta menghibur kita sekalian. Ya bagaimana tidak guys, ternyata memang benar seperti yang disampaikan Ayah Kejora di feed Instagramnya. Pelan tapi pasti, pasti menuju halal. Itulah harapan dan doa kita semua. Halalnya hubungan Lesti dan Bilar menjadi suami istri. Apalagi Dede dan Bilar sendiri sudah pada-pada ngebet ingin segera memantaskan diri. Namun sayangnya sekarang masih dalam masa pandemi sehingga kita harus bersabar. Tetapi sebagaimana telah direncanakan oleh mereka berdua bahwa Lesti dan Bilar akan menghalalkan hubungan mereka, yakni di tahun 2021. Apabila kita menghitung hari, sepertinya sudah tak lama lagi tahun 2021 itu. Dan harapan kita semoga mereka dapat menyelenggarakan prosesi pernikahannya itu di awal tahun. Tentu itu menjadi harapan, keinginan serta doa kita sekalian. Ingin segera melihat pasangan couple cute kita ini bisa berbahagia. Dan tanggung jawab Ayah Kejora untuk ngejagain dedek sudah bisa dialihkan pada Rizky Bilar tentunya. Sebagaimana keinginan daripada Ayah Kejora ingin melihat putrinya dijaga oleh orang yang tepat dan pantas. Sehingga kewajibannya untuk membahagiakan serta menjaganya, yakni menjaga Lesti, bisa amanah hingga ajal memisahkan mereka berdua. Itulah harapan kita dan juga keinginan dari Ayah Kejora bersatunya Lesti dan Bilar. Jadi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita. Caranya sangat mudah dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Itu saja kabar di pagi menuju siang di hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.